Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Vigo, dan kali ini gue bakal lanjut bermain Ark Survival Evolved di series Omega Empire. Jadi di episode kemarin itu gue udah berhasil taming Gorgon, Pteranodon, dan Stone Carbon Mist. Terus gue udah baca komenan dari kalian, kalian udah pada ngasih nama dino-dino yang baru gue tame kemarin ini guys. Kita bakal lihat namanya dari Teranya guys. Teranya namanya adalah Gora, dan untuk Stone Carbon Mist namanya Vika. Dan seperti biasa, sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu, oke? Nah, jadi di episode kali ini gue bakal mulai dari nyoba ini dulu kali ya, guys. Ini belum dicoba, guys, Stone. Dia jurusnya apa, gue nggak tahu. Ini ada Metal Lisantro nih, guys. Ada Stone di dalam inventnya. Kita coba hajar Metal Lisantro kali, guys. Damage-nya cuma 86 anjir. Belum di-upgrade Samsek. By the way, gue belum ini guys, apa? Kemarin kan gue niatnya mau nyeting-nyeting damage-nya, gue lupa guys. Soalnya menurut gue terlalu OP gak sih guys? Sekali upgrade tuh banyak banget nambahnya. Ini harus gue kurangin nanti. Tuh, jadi 411. Kita farming metal dulu guys. Tuh, dapat metal guys dari Metal Listro. Kita bakar dulu guys metalnya. By the way, rumah gue belum jadi. Ini karena ini rumah sementara, mungkin bakal gue buat jelek dulu aja guys, nggak usah bagus-bagus. Kita bikin stone reinforced. Eh kok stone reinforced? Stone wall dulu. Banyak-banyaknya deh. Temboknya 2 tingkat aja ya guys. Terus pintunya kayaknya di sebelah sini aja. Nih, eh salah naro guys. Kayaknya masih kurang sih. Kan iya guys, kurang. Gue butuh berapa wall? Stone wall. Oh, wood gue habis bro. By the way, gue pengen nyoba ini. Dia ada jurus lain gak ya? Dia gak punya klik kanan, gak punya CX. Gak ada guys, cuma klik kiri doang. Karena dia namanya stone, mungkin bisa farming stone kali. Kita coba kali guys. Gak bisa anjir. Terus kayaknya resource-nya buat dibunuh doang gak sih guys? Iya anjir, resource-nya kayaknya cuma buat dibunuh guys, diambil loot-nya. Hah, apaan tuh ada hijau-hijau? What the hell man? Apa itu? Alpha Absorbent Listro sama Earth Dilo. Lagi gelut guys, itu ada alpha. Keren dah jurusnya. Tapi kita hajar aja guys, ini mengganggu markas. Lord Dilo kayaknya sebenarnya keren sih. Kita jadiin batu. Jadiin batu GG ya, bisa nge-stun. Aduh, ada Pego Mastax guys, harus kita hajar. Eh, no. Dino maling. Dia nggak maling apa-apa guys. Aduh, nge-lag, mohon maaf. Ada gue udah upgrade PC guys. Teleporter, wow, keren banget. Gue mau nyari dino-dino unik lagi deh, tapi kita jadiin rumah dulu kali ya guys. Aduh, by the way di sini agak nge-lag guys. Padahal gue baru upgrade komputer gue loh. Mungkin rendernya doang guys. Oke, kita farming kayu, batu, dan touch dulu guys. Karena abis. Kita getok, pohon juga kita getok. Yang penting kayaknya woodnya sih yang kita butuh. Banyak wood sama touch. Sama stone sih bahan utamanya mah. Ini sekali getok semua ya guys. Gara-gara melee damage gue gede kayaknya. Oh iya, ini gue mau hancur guys. Pentungan sakti gue. Tembok kita jadiin dulu. Satu. Dua. Kita bikin door frame dulu guys. Sama reinforced door. Door frame. Wall satu di sini sama doornya ya kita bikin. Terus kita bikin ceilingnya kotak aja nggak apa-apa kan? Genteng biasa guys. Aduh, 11 doang lagi bisanya. Jadi ini rumah kotak biasa guys, soalnya sementara doang. Gua nggak akan tinggal di sini. Kurang satu guys ini mah. Wah iya, kurang satu. Menggokil. Yang kurang apa guys? Oh, stone. Stone gue cuma 8. Ini bisa diambil gak?
Gak bisa guys, bisa dipacul, gak bisa juga. Stone terdekat di sini. Kita cuma butuh satu doang buat genteng. Dah jadi. Udah rumah ampas dulu guys, rumah kotak anjir. Ini by the way belum diisi ya rumahnya. Kita bikin Smithy dan kawan-kawannya. Eh kok gue malah bikin ceiling lagi, salah. Smithy dan kawan-kawannya kita kita perlu guys. Smithy. Wah stone-nya habis. Kita bisa nge-pull Smithy, gue taruh sini aja deh. Mortar juga gue butuh, tapi mortar butuh stone setahu gue deh. Kan gue gak punya stone. Gue pull dari mana ya yang banyak stone? Kayaknya di Smithy ini nih, Omega. Kita upgrade tool gak ya? Ntar aja deh. Gue mau repair ini. Terus gue udah siap untuk bikin kibel lagi guys. Tapi gue mau nyari dinonya dulu deh. Kita langsung taming-taming kali guys. Langsung taming-taming kali ya. Tapi gue pinginnya agak jauhan sih. Tapi gue belum punya teleporter guys. Gimana nih? Serba salah guys. Kita pakai pentungan sakti guys. Setahu gue tuh ada dino yang spesialis buat taming gitu. Tapi gue gak tahu nama dinonya apa. Ini dimensional dodo sebenarnya keren tuh guys. Tera gue upgrade Tera dulu deh. Wait, damage juga deh. Tapi kalau damage-nya terlalu tinggi, ntar terlalu imba guys, one hit ke siapapun. Jadi mudah. Kemarin tuh ada beta Tera kan ya. Ada fire megalodon guys. Keren tuh. Tapi ntar aja kapan-kapan. Kita jangan taming dino air dulu guys. Hah, stone tech para. Anjir keren stone tech. Keren nih guys, buat koleksi sabi kayaknya. Ntar aja deh tapi. Apa kita bunuh aja ya? Kalau bunuh stone tech tuh. Lah, mayatnya kagak ada anjir. Ya, stone biasa dapatnya. Enggak kurang guys. Gua kira bisa dapat elemen. Ngarep anjir. Mana lagi ya dino-dino keren? Kita cari. Gua belum nemu dino dari Mod Storm Empire, guys. Itu apa tuh? Goblin Beast. Baru ngomong belum nemu dino dari Mod Storm Empire. Ini dari Mod Storm Empire guys. Goblin Beast. Gile, darahnya 2,3 juta. Totalnya 13 juta. Gak mungkin gua hajar dia. Ternyata Storm Empire tuh imba ya guys. Gua baru ingat. Bronto biasa. Kita cari yang unik-unik guys. Ini map gua baru explore dikit banget loh. Mapnya lebar nih. Map Tunguska guys nama mapnya. Ada Enforcer Phoenix Ptera. Wow, kayaknya keren tuh. Tapi levelnya kecil guys, 38 doang. Anjir nge-lag. Kok ngerender ya? Padahal udah upgrade. Berarti part lainnya harus gua upgrade juga nih. Calico. Random Raptor. What the hell is that guys? Apa itu? Random Siren. Siren tuh mythical juga guys. Kayaknya buat nyanyi kali ya. Mungkin bisa nge-slip dino. Suara apaan? Suara apa guys? Water kah? Itu kayaknya water deh. Water storm anjir, bukan water. Wah gila keren banget water storm. Pingin sih tapi gimana ya. Dia lagi tarung sama Karno, itu nyawanya udah mau habis. Yang ada bukannya ketem tapi mati tar. Kita lihat di sini. Prime Phoenix. Wah Prime Phoenix guys. Aduh tapi butuhnya Prime Kibel guys. Itu Prime Mythical Kibel makanannya. Ini Fire Tech Stego. Kita lihat-lihat sekitar dulu ya, masih banyak guys yang masih bisa kita tem. Nggak cuma 1-2. Tenang aja guys. Itu apa? Terra Elemental kah? Beta Win. Ya beta anjir. Gua punya beta kibel guys. Kayaknya kita kalau mau beta-betaan kibel gitu-gitu nyari beta dodo dulu nggak sih? Overlord. Wow. Buset. Kaget gua. Suara apa itu? Anjir jumpscare. Alpha Gorgon. Jumpscare banget guys suaranya. Mengagetkan anjir. Kita cari-cari dino guys. Masih banyak nih. Masih banyak guys. Perjalanan kita masih panjang. Banyak banget sumpah dinonya. Gue pusing milihnya. Banyak yang elemen-elemen keren gitu loh. Fire Terry. Gue gak punya taming pen lagi. Itu apaan? Alpha Colossus tapi jarak. Wow Colossus guys. Gede banget. Gile. Torpornya gede.
Ini dino yang buat taming apa ya namanya? Omega Siren. Buset, Omega anjir. Omega kayaknya udah tier paling tinggi. Itu suara apa sih? Kencang banget. Ini Dodo guys, kita cari Dodo dulu deh. Ada Dodo Alpha gak? Ini Dodo biasa guys. Itu monyet. Ini sekumpulan Dilo. Dodo biasa, ya bukan Dodo Alpha. Dodo Alpha kayaknya gini. Anjir, itu suara gua apa gimana guys? Mengagetkan banget. Sumpah mengkaget ini. Spectral Tequetzal. Gile, keren-keren anjir dinonya. Kita majuan dikit. Ini ada tempatnya Argentavis. Argentavis. Nah, di sini tuh ada mode taming pen gak sih? Gak ada anjir, ada taming potion. Taming pen tuh dari mode apa ya? Gue liat YouTuber luar main mode series mode ginian, dia ada mode taming pen guys. Nanti gue cari deh. Wah, dimensional. Wind Sabertooth. Ih, gue pengen Wind Sabertooth kali ya, kita tem kali guys. Sabertooth biasa. Spectral Saber juga GG tuh kayaknya. Oh, kita taming Sabertooth kali ya guys. Uset, ada T-Rex dong disana. Anjir, ini T-Rex Storm Empire. Akhirnya kita menemukan Dino Storm Empire guys tuh. Yang namanya kotak-kotak tuh Dino Storm Empire. Berarti modnya gak ngebug ya guys. Masih playable. Tuh, lagi dihajar anjir. Lagi tarung dia sama Beta Earth Triceratops. Udah kebakaran guys. Gue taming ini aja deh. Sabertooth kali ya. Dia one hit gak ya nyerang orang gue? Gue tebelin dulu deh area gue. Takut mati guys. Kalau mati ribet nih gue. Kita bikin sleeping bag dulu deh di sini. Biar gue respawn dekat Terra nanti kalau mati. Gue bakal taming menggunakan bola dan getok. Bola getok anjir. Combo. Kan Sabertooth tuh bisa dibola. Anjir, dimensional Ankylo bisa terbang guys. Kayaknya di dimensional gitu-gitu tuh bisa terbang deh. Dekat rumah gue kan ada dimensional Dodo juga. Keren dah. Bayangin kalau kita dapat dimensional. Itu apaan guys, putih-putih terbang. Dimensional Sabertooth gitu ya. Sabertooth terbang guys, bayangin. Ini Argentavis biasa. Tidak keren. Mana Sabertooth-nya? Anjir. Beta Fire. Kayaknya yang Beta Fire harus kita bunuh dulu deh. Kita bunuh dulu guys. Anjir, ada suara es. Es tuh elemen kesukaan gue juga guys. Kita ajar yang Beta Fire dulu deh. Terus kita taming yang win. Ya, mati lu. Udah sisa yang win ya. Kita taming yang win guys, coba. Doakan semoga berhasil. Kalau nggak berhasil, berarti bukan rezeki kita, guys. By the way, gue belum bawa kabelnya, nanti deh gue pulang ke rumah. Aduh, Argennya bakal ngambil mayat Sabertooth ya tadi. Hai, macan. Wah, levelnya tinggi, cuy. Anjir! Kepusingan! Wah, sial. Dia bisa nge-stun, guys. Ya sudah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba lagi, guys. Nggak ada salah mencoba. Anjir, gue gak tau Win bisa nge-stun kayak begitu. Kalau gue mati, PR nih, gue harus respawn ke orang sini. 20 detik ya bola. Tarung lo sama Argentavis. Gue mau ambilin fan gue. Fight, fight, fight. Anjir. Woi, 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 woi. Jangan, please. Please, Argen. Argen. Uhuy, berhasil. Anjir. Kita coba lagi guys. Taming lagi ya. Pokoknya sampai berhasil. Gue pingin itu keren banget Sabertooth-nya, gila. Penguasa angin anjir. Nanti kita keliling pakai gituan seru banget kayaknya guys. Coba sampai berhasil. BTW ini ada loot. Kita cek deh ini isinya apa. Sword anjir. Pedang. Pedang ijo, lumayan. Mana tadi Sabertooth-nya ya? Menghilang. Gue belum bikin sleeping bag lagi, guys. Bikin dulu deh. Kalau mati, respawn lagi di sini. Gak jauh. Soalnya gue belum punya teleporter, guys. Jadi tidak mobile. Itu bukan.
Nah, ini dia. Dia bisa nge-stun ya, ingat. Jadi kita harus ngebola duluan sebelum dia nyampe. Purpurnya 16.000. Kena. Mari kita getok. Anjrit. My bad. Bismillah. 21 detik cukuplah. Cukup ini, guys. Aduh, pentungannya hancur enggak ya? Kayaknya enggak sih. Aman sih. Feeling gua aman. Tapi darah dia aman enggak nih? Enggak ada dino bahaya kan dekat rumah gua? Dekat rumah. Dekat sini. Anjir. Pukul pakai tangan. Aduh, dia kabur. Klub gua udah hancur lagi. Bodoh amat, gua pakai klub biasa masih bisa, guys. Dia nge-regen. What? Rip aim. Gua mau bolain dulu biar aman. Tadi tuh ada Sabertooth lain, guys, ingat gua. Bismillah dapat. Kali pukul berapa sih gua? 27. Aman lah. Dapat ini kayaknya. Yes, dia sekarat banget dari 98, astaga. Gua siapin apa ya di sini? Tanda-tanda. Kita butuh tanda, guys. Spike. Fibernya nggak ada, anjir. Udahlah. Ingat drop biru aja, guys. Ini gampang sih lokasinya. Ntar kita cari Sabertooth-nya. Gua bakal pulang ke rumah. Craft kibble-nya dulu, guys. Terus kita kesini lagi. Kita bikin kibble dulu ya, guys. Mungkin gua bakal... Ntar. Ini agak jauh, anjir, tapi dari rumah. Iya nggak sih? Nggak sih, deket sih. Tinggal lurus doang, guys. Kita ngikutin bukit-bukit ini nih. Ini ada pohon kehidupan ya di sini. Kalau dia tadi twin, berarti makanannya elemental, guys. Aduh, orang gue juga kelaparan lagi, gue lupa, guys. Kita tuh harusnya bawa daging mateng. Ih, itu ada ptera keren. Kristal ptera, wow. Modelnya keren tuh, guys. Gue pingin dah. Yang penting kita udah dapet Sabertooth dulu lah. Belum tahu sih dapat apa enggak, bisa aja dia mati. Darahnya cuma 98, anjir. Ini rumah gua mana ya? Jauh, guys, ternyata. Oh, ini dia rumah gua. Rumah terjelek, anjir. Kita ambil daging dulu. 127, anjir, banyak banget. Makan dulu, bro. Terus kita bikin elemental kibble. Elemental kibble yang ini. Bikin satu aja. Karena dia sekali makan. Dan sekarang gua langsung sana ya. Oke. Sabertooth-nya masih aman, guys. Let's go. Kita taming. Kasih elemental kibble. Taming, guys. Oke, cuma sekali. Tinggal kita tunggu sampai ketem. Ntar langsung gua bawa ke rumah ya. Cepet gak sih ini? Oke, food-nya udah drop lumayan banyak. Tinggal kita tunggu aja, guys. Oke, teman-teman. Gua rasa sampai sini dulu aja petualangan gua di Ark Survival Evolve kali ini. Di episode kali ini gue udah berhasil taming Win Sabertooth doang ya, guys. Gue cuma taming satu dino. Dia gendernya female. Ini belum gue saddle-in, guys. Next episode gue bakal bikin saddle-nya. Ini kalau udah ngusah nama silahkan komen di bawah. Terus kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa di mencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian, guys. Dadah.